Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa kabar kurang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya, okay? InsyaAllah. So, hari ni aku nak ke Shah Alam. Buat apa kat Shah Alam? Seperti mana yang korang boleh tengok dekat tajuk video ni tadi, aku akan test ride satu motor cafe racer punya model, iaitu motor CMC Daytona 250 cafe racer yang baru launch pada 16 hari bulan hari tu. Kalau korang tengok video aku yang sebelum ni, aku pergi event launching dia. Pada event launching tu, kalau ikutkan, memang dia ada buat test ride event sekali. Tapi aku tak berkesempatan lah nak cuba bawa motor yang cafe racer ni. Aku pilih untuk bawa yang chopper tu. So, atas sebab itulah aku ke sana hari ni untuk pergi test macam mana rasa dia, macam mana feel dia bawa Daytona cafe racer 250 tu. So, test ride kali ni bukan seperti test ride event yang aku pernah pergi sebelum ni. Test ride kali ni, dia kena booking slot dulu. Maksudnya kena contact Chia Global ni dulu, booking hari apa korang nak test ride, pukul berapa, then baru pergi. Kalau macam test ride yang sebelum ni aku pernah pergi, yang dekat pada Seri Pemaisuri tu, dia open event kan. Siapa-siapa boleh datang, siapa-siapa boleh test asalkan ada lesen. Tapi untuk test ride kali ni tak boleh macam tu, kena book dulu slot. Dan macam yang korang tengok, keadaan sekarang gelap gulita. Dan hujan pun ada ni, aku risau hujan ni. Kalau hujan memang cancel lah plan. So tanpa membuang masa lagi, jom kita sambung bila dah sampai sana, okay? Okay, dah sampai. Udah sampai. Masuk dulu. Masuk ke sini ya? Ke sini, okay. Kunci dia. Kunci. Dekat mana? Dia cuba start. Oh. Si. Oh. Oh. Okey. Okey. Kilas. Jangan dia main batu. Ini dia. Daytona cafe racer 250. Inilah dia. Alright. Apa yang kau boleh cakap dari segi riding position dia? Riding position dia, motor ni dia agak upright lah. Dari segi handling pun nice. Acceleration dia pun okey. Shock. Untuk sebuah cafe racer bagi aku cukup nice lah. Tak terlalu toky, tak terlalu delay dia punya throttle response. Just nice. Memang just nice. Memang best. Dan shifting dia. Shifting dia sebelum ni aku pernah cakap yang Bukenia 250 tu shifting dia terlalu keras kan. Susah nak shift gear. Tapi yang ni agak smooth lah. Okey lah, better kalau compare dengan Bukenia. Okey, dia 5 gear ni. Nice. Jadi kalau korang tengok dia punya meter fully digital. Fully digital. Alright. So just... Daytona cafe racer 250.
Kalau tengok daripada design dia, memang agak berbeza dengan Bukenia 250i tu. Agak beza lah. Dan ini lebih, bagi aku lebih simple kalau compare dengan Bukenia tu sendiri. Bukenia tu memang bagi aku memang win lah, memang nice lah. Untuk sebuah motor cafe racer yang memang orang kata kau beli standard, belum buat apa-apa modification, dah cukup nice lah. So dia ada dua exhaust kat sini. Dua exhaust. Tak banyak yang aku tahu pasal spek motor ni, sebab motor ni baru release kan, dan aku tak dapat lagi detail-detail dia punya spek dan engine dia dan sebagainya. Tapi yang aku tahu dia menggunakan parallel twin. Dia tak macam Bukenia. Bukenia kan dia V-twin kan. Tengok exhaust, satu belah sana, satu belah sini. Lepas tu dia keyless tau, dia tak pakai kunci. Dia punya nak switch on kat sini. Aku tak pasti ni keyless function ke apa ke. Ni meter dia. Tengok. Meter dia fully digital eh. Dan agak complete lah. Dia ada gear indicator, ada odometer, ada speedometer dan juga fuel indicator lah. Lain tak banyak beza. Dari segi sitting position macam aku cakap tadi, dia agak upright, sama macam Bukenia. Dan button-button yang ada pun dekat sini sama je lah. Button-button basic lah yang ada pada motor-motor lain, sama je, tak ada beza. Dia punya transmission 5 gear. Sebab aku dah try tadi nak masuk gear 6 tak boleh, maknanya 5 gear lah. So tu je lah. Korang kena faham tau, yang ni aku bukan buat review. Sebab kalau review, aku akan dapat motor ni dalam masa yang lama lah. Means aku sempat lah nak buat study sikit pasal spek dia apa semua, nak rasa, nak feel lebih sikit. Ni just test ride. Test ride dan juga first impression aku. Pada aku, first impression aku agak memuaskan lah untuk sebuah motor cafe racer. Motor cafe racer ni power dia tak kuat macam motor-motor naked bike ataupun motor-motor yang sport touring macam R25, Ninja apa semua kan. Memang CC dia 250, tapi power yang ada pada motor ni memang sesuai lah untuk kategori cafe racer punya motor. So kita sambung on board. Satu lagi aku lupa nak highlight. Motor ni dia tak berapa nak tinggi, tapi disebabkan seat dia yang lebar, aku memang tak boleh nak flat footed sampai pun hujung-hujung . Memang semua motor pun aku tak flat footed kan. Alright. Kita belanja sikit bunyi. Ni dia punya keadaan di dalam showroom untuk 3 model baru yang di launch pada 16 hari bulan hari Sabtu yang lepas. Cafe racer tu, yang ni dah siap custom lah, tapi yang ni dah book, dah ada orang order. Dan itu chopper yang aku test pada malam launching tu. Macam ni gopal dia. Ni skuter tu, skuter ni aku tak berkesempatan lagi nak test. Okay. And pada korang-korang yang berminat, sebenarnya untuk model yang baru ni, diorang ada offer kalau korang nak custom, korang boleh request color apa yang korang nak. Macam contoh, macam yang stock punya color yang tu aku test color hitam kan. Tapi yang ni color putih. So korang boleh request color apa saja yang korang nak, dan diorang akan buatkan lah mengikut request korang tu. Harga, Kak Nina ni cakap special. So korang boleh deal dengan diorang. Nanti aku letak link untuk Instagram dan juga Facebook diorang dekat description. Right, nice. Okay, kita sambung on board. Alright, selesai test ride bersama dengan Daytona Cafe Racer 250, model yang terbaru dilancarkan oleh CMC Motorcycle pada 16 hari bulan Februari yang lalu lah. Skema gila ayat. So korang kena faham . Video aku ni bukan video full review tau. Memang info-info berkenaan dengan spek, dengan horsepower, dengan torque dia apa semua, memang aku tak nyatakan dalam video ni. Sebab apa? Sebab aku tak ada info-info tu. So kalau kata korang nak video yang lebih lanjut, mungkin kena tunggu kita punya favorite motor vlogger Nasir Haris, yang berkemungkinan akan buat full review untuk motor tu. Aku just setakat test ride dia. Boleh dikatakan sekadar aku punya first impression lah. Bila menunggang motor tu buat pertama kali. Kalau korang perasan, motor tu dia guna clip on tau. Dia tak pakai handlebar biasa macam Bukenia. Dan aku difahamkan juga tadi, untuk model yang terbaru ni, diorang letak clip on atas orang kata permintaan diorang punya customer lah. Sebab tu dia dah tak pakai handlebar macam Bukenia. Tapi overall pada aku memang terbaik lah dari segi design. Kalau korang meminati motor-motor retro, motor-motor cafe racer, memang Daytona 250 cafe racer tu pilihan yang baik lah. Nak tahu puas hati tau tak, korang kena datang, korang
korang kena try sendiri ya. Macam aku cakap tadi, aku akan share link Facebook ataupun Instagram diorang dekat description, so korang boleh deal direct dengan diorang untuk book slot. Hari apa, pukul berapa korang nak test ride motor tu? Dia bukan setakat yang cafe racer tu je. Kalau korang nak try chopper tu pun boleh, yang skuter tu pun boleh, yang bukannya tu pun boleh. Contact je, cakap je bila korang nak. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu vlog aku untuk kali ni. Dan pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada korang yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Hot, I keep fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park, pot.